aman-aman semua. Wih, ini mau digedein gak? Alah, nanti kalau apa harga udah kita atur ya, kita jual untuk beli indukan lagi. Jadi rencana mau nambah indukan ini? Nah, ini mah 5 indukan. Mantap. Harganya lagi hancur ya. Tapi hancur-hancurnya sapi. Ya kalau harganya hancur gak usah dijual, biar biar aja. Nanti kan kalau bisa beli, kalau ada duit beli. Iya, kalau ada duit. Kalau ada duit. Kalau enggak ada duit ya apa boleh buat. Serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Indra Yusa Channel. Selamat menonton guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel. Kembali kita hadir sore hari ini dalam rangka jenguk kandang. Tereng. Ada pengajian juga itu. Wih, sudah super-super semua rupanya. Gila, men. Sapinya ginuk-ginuk semua. Oh. Mantap. Ini baru apa? Itu yang jantan itu saya tuker, Pak. Yang mana? Yang jantan itu? Yang kecil itu saya tuker ini. Tuker sama yang ini? Ini udah nunggu anak, tinggal nunggu hari. Oh, sudah mateng? Iya, tinggal nunggu hari. Berapa bulan? Ya, 10 bulan. Ini kayaknya mateng juga nih? Iya, bunting itu. Bunting berapa? 4 bulan. 4 bulan? Iya. Kalau yang ini? Kalau ini baru suntik, 1 bulan. Baru nih. IB. Nah, yang ini yang mana? Ini yang kecil dulu, bukan? Bukan, yang kecil dulu udah dijual. Sudah? Sudah. Pikirku, Kak, kok nggak modot-modot gitu? Kayak sebelah ini? Anaknya yang ini apa? Ujung. Yang tanduk. Yang tengah pegon atau yang sebelah sana? Yang pinggir sana. Limousin itu ya. Kalau yang ini? Ini metal, ini simental. Anak dari? Anak yang ini. Oh, yang ini. Yang bubul. Berarti saya ini kesini sudah hampir 1 tahun berarti gak kesini ya? Iya ya? Ya udah dijual 2 itu. Saya pikir udah lama juga saya nggak kesana. Coba dululah tilik-tilik kandang. Rupanya luar biasa juga ini. Bagus-bagus. Itu tiap sore mengaji terus apa? Iya, namanya pondok pesantren. Oh, jadi pondok ya? Qiraah tiap hari. Tiap hari itu. Tiap hari Jumat. Mantap, mantap. Yang dua itu laku berapa? Yang satunya 20, umur 1 tahun. Terus? Kalau yang satunya laku 16. 16? Iya. Berarti 36. Iya. Mantap. 1 tahun breeding ya? Iya. 36, indukan 2, sekarang udah 3. Iya. Mantap, mantap, mantap. Pakannya apa-apa saja ini sekarang? Kalau yordot sama kolonjono aja. Kolonjono? Iya. Kadang daun singkong. Kadang daun singkong. Coba sih saya lihat. Kok topi ini jatuh? Kapan timpal? Nantilah. Enak sekalian timpal aja. Sambil ngobrol. Bagus, bagus. Wih, bokong semok-semok ya. Asli semok-semok semua bokong ini. Tuh. Yang penting kita ikhlas sama kasih makan sapi ya. Insya Allah sapinya gemuk. Kan? Yang penting kita ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas. Ya, sapinya kurus. Seperti punya siapa? Eh? Ada deh. Tetangga itu. Ya, waktu itu dia hebat-hebat sapinya. Yang mana? Yang tetangga?
sekarang udah diganti. Ganti? Ganti. Awas kalau kena ini, yang dijemur. Lu jauh ngelemparnya. Sambil guyang-guyang. Semok-semok bokong ya. Galak enggak ini? Aman. Pegon. Aman. Oh, aman ya. Minta semua, enggak ada yang galak. Biasanya galaknya minta ampun. Enggak ada yang galak ini, bos. Aman, aman semua. Wih. Ini mau digedein enggak? Alah, nanti kalau apa harga udah kita apa ya kita jual untuk beli indukan lagi. Jadi rencana mau nambah indukan ini? Lima. Ini 5 indukan. Mantap. Harganya lagi hancur ya. Hancur ini, Pak. Tapi hancur-hancurnya sapi. Ya kalau harganya hancur gak usah dijual, biar biar aja. Nanti kan kalau bisa beli, kalau ada duit beli. Iya, kalau ada duit. Kalau ada duit, kalau nggak ada duit ya apa boleh buat. Pokoknya harga hancur, nggak usah dijual sapinya, beliin aja. Di sini ada yang kena lato-lato nggak? Alhamdulillah ini aman ya Pak. Aman ya? Aman. Yang penting kita rajin ini mandiin. Yang penting rajin guyang. Mulus-mulus betul tuh. Kok ini malah kesini yang satu ini? Dugul. Ini mesin satu ini. Ngerobot punya anaknya. Apa belum dibeli mesin giling ini? PRT. Kalau belum ini. Kemarin mau beli untuk beli ini apa? Tanah dulu. Coba beli mesin giling lah. Nunggu rezeki dulu berarti. Ya. Kau belum ada rezeki belum? Cuma berapa sih harganya? Ininya mesin giling itu? Mesin giling kayaknya 36 dapat. Iya, 36 kan. Gaji 1 bulan itu. Ini kalau bisa dibagusin betul bagus betul ini. Center betul atasnya tuh. Beli yang karpet. Ya nanti kalau ada rezeki kita belikan karpet, Pak. Ini beli yang karpet sayang loh. Ya tuh kakinya kan lagi bagus betul loh. Saya daripada yang itu enak yang ini kayaknya. Kalau bagus ya. Ini calonnya. Karena nginjak kambing mati kambingnya makanya 5 bulan udah saya cincang, Bos. Yang ini? Iya. Agak ini. Kambing diinjaknya? Iya. Bagus ini kelihatan perawakannya bagus betul yang ini. Segede ini. Yang ini bagus-bagus tapi saya lebih naksir yang ini. Apa? Mulut juga papak. 5 bulan gak ada cincang makanya. Maka agak ini ya. Agak rusak. Agak rusak dikit ya. Coba deh jangan kencang dulu. Sekarang udah ini umur 7 bulan sekarang. Sekarang usia berapa ini? 7 bulan. 7 bulan umur. Kalau yang sebelah? 9 ya. Berarti kalau dia nggak dikencang waktu itu nggak dipetot. Wah itu super juga. Super juga dia. Kalau kakaknya umur 1 tahun 120. Kakaknya? Iya 1 tahun. Hmm.
Mau seger-seger sih sapi jenis. Barusan usia segitu. Udah mau dot susunya? Udah mau dot. Jadi tinggal nunggu hari aja berarti. Nunggu hari. Nunggu hari aja. Kalau yang ini masih lama. Masih lama lah ini. Berarti yang pegon ini ya nunggu hari ya. Itu kemarin di IB pakai apa? Pakai simetal. Simetal. Kirim Belgian Blue lagi enggak? Enggak. Enggak share. Share sama saja. Kalau daging harganya mahal Belgia, kita IB Belgia. Tapi sama aja harganya. Ya. Ngapain? Simetal juga enggak kalah super. Lahapnya juga lahap. Jos-jos semua nih. Jos-jos semua. Luar biasa, ada banyak perubahan ini sapinya. Ini breeding paling berhasil ya kayak gini nih. Sapinya gemuk, hasilnya banyak. Nggak disangka. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Nggak enak di situ ada pengajian juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.